Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Menembus Akar. Salam bonsai mania. Oke, untuk kesempatan hari ini saya berada di spot baru ya. Nah, ini ada Mas Daru Dogles ya. Nah, untuk tempatnya ini di Jombang ya, Mas. Kediri ya. Sudah Kediri ini. Waduh, saya kurang paham soalnya ya. Mohon maaf. Oke, itu ditemani Bang Golek Bonsai juga. Nah, itu Mas Bayu Setiawan. Oke, di tempat ini terdapat bahan bonsai apa aja, Mas? Serut, mustam, warang bintang, dan lain-lain. Wah, banyak ya di sini. Oke, penasaran? Ikuti terus video saya. Oke Mas Bro, ternyata memang benar ya di sini terdapat banyak bahan bonsai. Nah, sudah pada kelihatan ini. Iya. Oke. Nah, ini saya mau tanya-tanya sedikit ya. Untuk jenis bahan bonsai ini proses penanamannya mudah itu. Sebenarnya mudah ya. Mungkin ada trik atau tip-tip buat pemirsa. Ya. Oh, mumi. Oke, siap. Oke, gimana ini? Karena saya tertarik ya, jadi langsung saja kita proses pendonggelan jenis bahan bonsai kemuning. Oke, dan di sini ada asam ini ya. Kayaknya saya juga tertarik ini. Wow. Kecil tapi berbonggol ini loh. Keren banget ini. Oke. Selain kemuning, saya mau mendongkel. Ini ada juwet ya. Juwet. Keren banget itu juwetnya. Bonggolnya lihat-lihat bonggolnya, Bang. Sangat-sangat istimewa itu. Jadi ini juga kemuning kecil. Iya itu. Itu juga ada apa sih, Mas? Kemuning juga kayaknya. Oh, bukan, bukan. Oke. Nah, ini. Hasil hari ini saya akan menggali dua jenis bahan bonsai, juwet dan kemuning. Oke. Siap. Oke, langsung saja kita ke proses pendonggelan. Oke. Oke, Mas Bro, Bang Golek Bonsai ambil di situ ya. Saya mau ambil di sini saja ya, enggak jauh-jauh, dekat-dekat saja. Oke. Oke, langsung saja kita proses penggalian, Bro. Oke Mas Bro, kita dekati ya seperti apa bonggolnya. Keren juga ini, lumayan lah ya. Nah, itu dia. Dari arah sini juga keren banget ini. Mantap banget Mas Bro, lumayan. Kita lihat milik Bang Golek Bonsai ya, seperti apa perakarannya. Lebih-lebih istimewa ini. Sangat keren ya. Akar melingkar dan banyak sekali tuh. Itu akar besar itu bukan ya? Bukan. Sip.
keren. Nah, gimana Mas, menurut Mas? Sangat berkarakter. Sangat istimewa ya katanya. Mantap. Oke, kita lanjutkan proses penggantiannya. Wah, sudah proses pemotongan, Pak. Wah, cepat sekali. Oke, warnanya keras ya, Bang ya. Oke Mas Bro, karena tanahnya keras sekali ini ya, kita potong di sini saja. Oke Mas Bro, akhirnya selesai juga ini. Ini kalau salah potong bisa potong di sini. Wah, jadi jelek ini ya Bang ya. Eman-eman ya, soalnya seperti ini. Seperti kudani. Oke, kita bawa naik dulu Mas Bro. Prosesnya cukup lama ini. Oke Mas Bro, saya proses satu aja, lama banget soalnya tanahnya tanah liat dan tumpah tili mendal-mendal Mas Bro ini. Cukup sulit. Untuk motifnya cukup lumayan ya Bang ya. Gimana menurut Mas? Mantap. Mantap. Gimana menurut ya, Bang Balik Bonjai? Ini awal. Seperti ini ya kemungkinan cara tanamnya nanti. Oke, mungkin perburuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Soalnya di sini hawanya panas dan cukup melelahkan. Oke Mas Bro, terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih Mas Bro.